Sederet kisah cinta sesama jenis atlet bulu tangkis yang sukses membuat heboh dunia maya, salah satunya bahkan sudah memiliki seorang anak. Kisah cinta para pebulu tangkis tentu tak luput dari perhatian para pecinta bulu tangkis, misalnya saja pasangan fenomenal Kevin Sanjaya dan Valencia Tanu. Namun selain kisah cinta yang sangat lumrah, ternyata ada beberapa pebulu tangkis yang juga terlibat dalam kisah cinta anti mainstream. Salah satunya adalah kisah cinta atlet sesama jenis yang baru-baru ini berhasil membuat heboh media sosial. Pebulu tangkis yang berhasil menarik perhatian kisah cinta sesama jenisnya adalah Rindu Thailand Lalinrat Chaiwan, yang secara terbuka mengumumkan cintanya di jejaring sosial. Selain Lalinrat Chaiwan, Blood Badminton merangkum sederet kisah cinta sesama jenis pebulu tangkis, salah satunya mantan pasangan ganda putri Camilla Ritter Joel Christina Pedersen. Lalinrat Chaiwan, nama Lalinrat Chaiwan tentu sudah tidak asing lagi di telinga para pecinta bulu tangkis. Dia adalah pemain bulu tangkis tunggal putri Thailand, sebelumnya dikenal sebagai Pitayapon Chaiwan. Lalinrat Chaiwan kian meroket usai meraih perunggu kejuaraan dunia bulu tangkis 2019. Bahkan, ia digadang-gadang akan menggantikan Ratchanok Intan yang sebelumnya meraih medali emas kejuaraan dunia pada usia 19 tahun. Namun tak hanya terkenal dengan prestasinya, hubungan romantis Lalinrat Chaiwan dengan sang kekasih pun sukses menjadi konsumsi publik. Bisa jadi, Lalinrat mungkin sedang menjalin hubungan dengan wanita cantik yang pernah berprofesi sebagai pemain bulu tangkis bernama Pasita Watanayongnapon. Pasita Watanayongnapon tercatat pernah bermain di beberapa turnamen internasional seperti Sri Lanka Open 2014, Thailand International Series 2014, dan Malaysia International Challenge 2013. Camilla Ritter Joel Christina, mantan pasangan ganda putri Denmark juga memantik kemesraan di dunia maya. Nama Joel Pedersen meledak usai meraih medali perak Olimpiade Rio 2016 saat dikalahkan Misaki Matsutomo Ayaka Takahashi di babak final. Selain itu, pasangan peringkat 2 WWF ini juga berhasil mengoleksi 4 medali perunggu dan 1 perak dari kejuaraan dunia. Camilla Ritter Joel Christina Pedersen mungkin menjalin hubungan sesama jenis atau lesbian sejak 2009. Tanpa sepengetahuan publik, pasangan legendaris Denmark ini mengumumkan hubungan asmara mereka pada tahun 2017 dan berhasil membuat heboh para penggemar bulu tangkis. Usai memutuskan pensiun pada 2019, mantan ganda putri Denmark ini berbagi kabar gembira dengan mengumumkan kelahiran putri pertamanya pada Januari tahun 2019. Kirsty Gilmore, kisah cinta sesama jenis atlet, tak hanya dihidupkan oleh Lalinrat Chaiwan, tapi juga Kirsty Gilmore yang membeberkan kisah cinta terlarangnya. Kirsty Gilmore sendiri dikenal sebagai pebulu tangkis asal Skotlandia yang berhasil meraih medali perak di Commonwealth Games 2014 dan medali perunggu di Commonwealth Games 2018. Beberapa gelar di turnamen bulu tangkis juga pernah diraihnya seperti Dutch Open 2015, Scottish Open 2017, Scottish Open 2018, dan Sarlor Lux Open 2020. Namun di balik karir mengesankan Kirsty Gilmore terdapat kisah pribadinya yang menarik perhatian publik ketika ia berani menyatakan kehidupan cintanya sebagai kekasih gay atau LGBT. Pada November tahun 2021, pebulu tangkis cantik asal Skotlandia itu mengungkap statusnya di podcast Out bersama Suzy Ruffel. Demikian dilansir laman BWF.